Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Yang hari ini saya hadir di Pulpis ALS Yogyakarta ya teman-teman ya. Pak Ketua sedang modom. Ntar saya nyopot helm dulu. Ini kalau markas diserang nggak tahu ini kalau tidur gini nih. Nyenyak ya tidurnya teman-teman. Bahaya ini kalau diserang nggak tahu ini marah mabesnya ini. Kenapa ketua? Raka beneran. Ini kalau mabes diserang nggak tahu ini tadi. Iya mabes tiduran ini. Lagi masih ada mutape sama Pak Aryo. Foto terbang. Kemana? Tah terminal katanya. Oh. Wah ini saya tadi sebenarnya nggak hadir ketua. Ya bagaimana lagi, saya lihat di YouTube-nya Mas Aziz juga belum ada tayangan. Wah ini ya. Kok nggak ada yang... Nah, ini datangnya siang. Iya. Makanya ini, saya... Pergi lagi Pak Aryo kemana ntar. Iya. Ini anak saya sakit. Yang mana Pak? Rafa. Oh Rafa. Panas. Kemarin pulang jam berapa dari Kaliurang? Dari Kaliurang pulang jam berapa ya Ketua ya? Sore. Iya masih anu kok. Masih... Mata. Ya kurang lebih sampai jam 4 sampai rumah. Langsung mari berapa langsung pulang. Ya pas Pak Ketua bilang ada Kang Enyon, nah. Itu saya posisi saya ada di itu Semaki. Oh, darah sini. Darah ke sini. Saya cuma lewat sini. Tinggal Pak Ketua Kang Enyon udah enggak ada. Ada di situ. Wow, di dalam toh. Lama sama di dalam sama di. Wah. Boleh ya? Yo yo. Eh, Pak Agus, monggo nggih. Ngeblok. Dalam. Daftar anak napa periksa Rafa panas kayak enggak jeng sudah sama panas lagi jan wes ada jae anu napa panas muntah dokter Sasmito anu Bantul nanti jam 2 daftarnya Pak kalau prakteknya jam 7 tapi kalau bisa nanti daftarnya via telepon enggak kebagian jatahnya cuma 20 anak. Pak Agus sudah mau pulang itu teman-temannya. Pak Ketua? Ya. Di belakang 234 13 posisi sudah kapal. Oh, udah nyebrang. 13 ya. Kapal nih. Mau tak telepon Pak sama Ajino. Pak Agus ngawal kapan Pak Agus? Besok. 234. Harusnya hari ini. Hari ini. 34 13 sama Ajinoan. Ya Pak Agus. Oke, monggo Pak. Pak Agus sudah pulang karena ini diumumkan oleh Pak Ketua hari libur nasional ya ini. Masuk ya, pertama nggak ada uang makan. Ada pengumuman libur aja kok masuk bukan dalam. Anu yang mengumumkan memang kalau libur aja nggak ada orang masuk. Atau aja cuma satu orang yang piket ini. Karena sudah piket. Iya Ketua. Ini tiba jam berapa 234? 4 pagi. Jam 4 pagi. Malam punya 254 tidur sini. Siapa? Elham itu.
Ya, namanya Bang Udin, namanya Bang Udin. Lah sekarang pada kemana Ilham? Di sini Ilham sama supirnya sama anaknya Irul ke Madaburu. Mana pokoknya? Pokoknya bisa tinggal di Solo. Karena mau di Solo mau orang kemana nggak dapat uang tahu sana dan. Iya Bang Ilham yang gemuk itu kan? Iya. Yang driver Malang itu kan? Iya. Dia kan hanya Bang Udin itu. Iya. Terus sampai sini? Sampai sini malam jam 7. Tahun ke Malioboro. Kemarin sana apa adong itu? Entah kemana lagi. Mas Agus. Nama lagi nih Mas Agus. Sehat Kak Dung. Alhamdulillah. Ini Mas Agus baru keluar. Tunggu bentar. Silakan duduk Mas Agus. Keberangkatan kok? Enggak ada. Libur nasional. Hari ini? Besok. Bis ALS Nopin 234 akan diberangkatkan besok siang ya. Kru sedang kontrol-kontrol unit. Suara mesinnya halus ya. Uang makan ikut siapa kok enak? Ya. Ini sama Pak Agung ada di sini. Pak Agung saja barusan keluar. Keplok katanya ke terminal ya. Ini enggak ada pemberangkatan. Ya. 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 Makasih. Ya. Yuk. Yuk. Terima kasih. Pak Ketua. Banyak dikenal ya ternyata ya. Saya pengen ngomong sama Pak Ketua. Oh. Saya ya. Iya 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 iya. Lagi santai. Mario lagi. Ini blok weh, TV-mu. Uangnya. Nah, ini Pak Ketua. Mbak Dianti itu ini Ketua. Ya, yang pagi-pagi kemarin. Iya. Ya, Pak Ketua sudah dapat gaji lagi. Sudah. Mas Dianti ini, iya, pengen ngomong sama Pak Ketua. Ini nggak dan Pak Ketua gini ini. Insyaallah nanti ketemu lagi Pak Ketua. Ya, ya. Eh, di YouTube menek sih. Aku ngomongin guyu. Oke ya teman-teman ya, ini say hello dulu, menyapa seluruh subscriber penonton channel Rafa Fara Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Fara Family. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.